sabung ayam didapat sama polisi, dikejar sama polisi judi. Jangan lari, dia lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga itu polisi besar perutnya toh, nggak bisa lari. Polisi terpaksa tembak peringatan. Duh, masih lari, tembak lagi kedua kalinya. Masih lari, tembak tiga kalinya. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Duh, tembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya temanku, bagaimana caranya kakinya ketembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang, soalnya waktu dia ditembak, dia jongkok. Kena kuliah. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Kenapa saya bisa cepat sampai dari bandara ke lokasi acara? Karena saya dikawal polisi. Makanya jangan musuh polisi. Hei dedek, dedek. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa? Pak Imam. Tidak kau dapat. Ibu-ibu. Loh ibu. Rumah dirampok. Suami dibunuh. Anak diperkosa. Ini cari siapa? Makanya jangan musuh polisi. Hah? Maka bapak-bapak jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi minta-minta uang di jalan, kau langgarin, kau tidak lihat, saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat rambut-rambut? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi pilih India, bukan polisi Indonesia. Hei, adik-adik, tahu tidak kenapa acara ini bisa berlangsung? Tahu? Satu, karena kita diizinkan polisi. Kalau polisi tidak izin, tidak bisa. Biar Pak Rahmat Gobel mau, tidak boleh kalau polisi tidak mau.